apa yang akan menjadi pembahasan kita dalam acara mingguan. Saya berterima kasih kepada rekan Naisar Haili yang bertugas dalam kesempatan kali ini untuk merekam acara kita, dan mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Saudara pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengingat kembali tentang bagaimana sebuah ajaran, yaitu ajaran moderasi ataupun sebuah ajaran Islam yang merupakan satu-satunya ajaran yang memiliki kemoderatan, di mana salah satu di antara nikmat yang Allah berikan dan kehormatan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Muhammad adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang moderat. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 104.